Salam God Lovers, mari pagi ini penuhi hatimu dengan kasih setia Tuhan. Dengarkan firman Tuhan di pagi ini. Penuhi hatiku dengan hadirmu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Kudus-Mu sekarang.
Shalom God Lovers, senang bertemu kembali dengan saudara-saudara sekalian dalam program Words from Heaven. Kali ini saya akan membahas tentang masalah bagaimana kita harus percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Harus dua-duanya, karena firman Tuhan menyatakan begini, supaya kita bisa diselamatkan menurut Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Artinya supaya kita bisa diselamatkan, bukan hanya percaya dalam hati saja, saudara. Ya, satu saat Tuhan pasti akan izinkan terjadi sesuatu, sehingga saudara harus mempertanggungjawabkan iman percaya saudara kepada Yesus. Yaitu pengakuan dengan mulut. Gak bisa cuma percaya dalam hati saja. Ada pengakuan dari mulut saudara bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ada pertanggungan jawab iman saudara itu kepada orang lain. Kenapa? Karena pengakuan dari mulut saudara itu, kalau kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, agar supaya Tuhan menaruh kuasa di dalam lidah bibir kita, dan ketika kita mengaku Yesus Tuhan, maka Tuhan akan izinkan kita, akan memberikan sarana kepada kita, untuk kita boleh bersaksi, memberitakan firman Tuhan, supaya orang lain juga diselamatkan. Karena firman Tuhan selanjutnya dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 15 berbunyi begini, saudara. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu pasti itu, saudara. Tapi masalahnya begini, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Lalu saudaraku, pertanyaannya berikutnya, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Masuk akal, saudara. Gak mungkin orang bisa percaya kepada Tuhan kalau mereka gak pernah dengar loh, saudaraku. Kalimat berikutnya berbunyi begini, bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Artinya apa, saudara? Artinya harus ada yang memberitakannya. Tuhan memberikan tugas kepada kita supaya kita memberitakan firman Tuhan, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Tuhan, kemudian saudara bisa ceritakan tentang Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penting sekali bagaimana kehidupan saudara-saudara sekalian dan saya juga hidup benar di mata Tuhan. Maka ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita menceritakan atau menyaksikan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, itu orang tuh bisa mendengar, mau mendengar, mau percaya. Tapi kalau kehidupan kita nggak benar, saudara, bagaimana orang mau mendengar? Makanya saudaraku, betapa pentingnya kehidupan kita itu benar dulu. Maka begitu saudara memberitakan firman Tuhan, ayat firman Tuhan sudah jelas, orang mendengar dan percaya. Dan ketika orang percaya, firman Tuhan tadi menyatakan, percaya kepada Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Ayat firman Tuhan menyatakan, bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya. Ini dia, inilah tugas saudara-saudara dan saya yang ditentukan oleh Tuhan Yesus, ayat yang ke-15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi saudara-saudara dan saya diminta oleh Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Dimanapun juga, kapanpun juga, Tuhan pasti akan memberikan kepada saudara-saudara kesempatan untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Saudaraku, saya teringat kepada apa yang terjadi di penjara Filipi. Bagaimana yang namanya kepala penjara itu bertobat, saudara. Kenapa? Melalui apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Kemudian juga bagaimana Rasul Paulus dan Silas itu ketika mereka siuman di dalam penjara tengah malam, mereka berdoa. Berdoa dan menaikkan puji-pujian. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka berdoa dan menaikkan puji-pujian, sesuatu terjadi, gempa bumi hebat. Nah, saudaraku, saya yakin dan percaya puji-pujian itu sesuai firman Tuhan akan menghadirkan Tuhan. Sehingga pada saat saudara memuji Tuhan, yakin percaya Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Dan itu yang membuat bukan hanya kepala penjara saja bertobat, tapi menurut saya narapidana-narapidana yang lain yang ada di dalam penjara itu juga pasti sebagian besar bertobat, saudara. Ya, kenapa? Karena ada sesuatu yang terjadi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh sebab itu, saudara,
saudara dan saya diminta oleh Tuhan, jangan hanya percaya dalam hati saja, tetapi mengaku dengan mulut. Bukan hanya mengaku dengan mulut saja, tetapi penting juga ada kepercayaan dalam hati. Dua hal itu yang harus kita lakukan supaya kita bisa diselamatkan. Tidak mudah memang ketika kita berada di dalam sebuah pertemuan atau kumpulan orang-orang yang kebanyakan bukan Kristen. Tidak mudah. Tetapi kalau itu sampai terjadi, itu atas kehendak Tuhan. Supaya saudara-saudara bisa ceritakan. Kita nggak perlu khotbah, saudara. Yang penting yang saudara ucapkan itu bisa didengar orang dan menjadi berkat dan membuat orang itu bertanya. Jadi saudara, karena kejadian gempa bumi yang hebat itu, maka kepala penjara bertanya kepada Paulus dan Silas, bagaimana supaya aku diselamatkan? Itu loh saudara. Ketika saudara menjalankan firman Tuhan dengan taat dan setia, kemudian sesuatu yang dahsyat terjadi, orang-orang pasti akan tanya kepada kita, bagaimana supaya aku tuh seperti kamu loh, bisa diselamatkan? Rasul Paulus dan Silas mengatakan apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Amin saudara. Jadi di situ pun dikatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara-saudara dan saya disebut oleh firman Tuhan sebagai orang-orang yang indah di mata Tuhan. Karena apa? Karena kita membawa kabar baik. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Mengingatkan kepada kami supaya kami tidak hidup sembarangan. Hidup kami menjadi berkat buat orang lain. Perkataan-perkataan kami pun menjadi berkat untuk orang lain. Membuat orang-orang menjadi percaya dan bertanya-tanya kepada kami. Bagaimana supaya mereka diselamatkan. Disitulah kesempatan kami memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk lakukan itu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, family, kerabat, teman, dan lain-lainnya. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.